Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Beli Di Terbaik. Before that, please to like this video and subscribe to my channel. And jangan lupa juga untuk subscribe Suhaina Masubo dan Gaming Studio, link in description below. So, hari ini kita akan membuat combo subscriber kali ke berapa dah, saya dah tak ingat, berjuta-juta dah saya buat. Hey guys, saya Solo. So, hari ini saya nak terus terang dengan korang yang saya dah mula syok main YRI, iaitu daripada channel Wafiy Official TV, iaitu Brave Diabolos. So kalau nak tahu apakah parts-parts untuk combo ini, so stay tuned, tunggu selepas ni. Salah satu combo subscriber kita, iaitu daripada channel Wafi Official TV. Ya, saya dah tahu, saya tahu. Ya, saya dah pernah dah buat combo Wafi Official TV, iaitu di review combo subscriber kali keempat. But kenapa saya buat balik? Ha? Kenapa? Ha? Adakah brand terbaik sedang pilih kasih sekarang ni? Actually bukan. Sebab dia video yang dulu tu dia like macam, you know, like editing dia low. Dia punya like macam swap, dia punya reaction perlu, lepas tu macam taklah best sangat. And macam it's more better if saya buat balik video tu. Maybe saya akan privatekan video tu, or saya takkan. Kita akan tengok keadaan. So hari ni kita akan buat combo subscriber, iaitu daripada channel Wafi Official TV. So kepada siapa yang tidak subscribe lagi channel beliau, pastikan anda subscribe. Dan kepada siapa yang tak follow lagi Shopee beliau, pastikan anda follow. Nama Shopee-nya adalah Wafiy_282, tak silap saya. And pastikan kau follow dia punya IG, iaitu Wafiy_official. Ya, apa? Wafiy_official_TV. Saya dah tak ingat, tapi insyaAllah saya tulis kat tepi ni, atau kat tepi ni, atau kat mana-mana je lah. InsyaAllah saya akan letak di description below. Kalau saya tak letak, sorry lah. So, apa lagi kita tunggu? Jom kita tengok parts-parts untuk combo daripada channel Wafi Official TV. Hey guys, saya Solo. So, hari ni saya nak terus terang dengan korang yang saya dah mula syok main YRI. Okay guys, so inilah parts-parts yang telah diberikan oleh Wafi Official TV. So, kita akan memulakan dengan apa? Dengan Super King Chip macam biasa, iaitu Super King Chip Diabolos. So, Super King Chip Diabolos ni boleh pakai ke right spin dan left spin. So, berapa saya cakap lagi? Ramai orang dah tahulah. It's normal. It's... jatuhlah pula. Ya Allah. It's normal. It's basic eh. Ya, kita semua tahu Diabolos ni boleh ke right spin and left spin. Cara dia pun sama lah macam Spryzen. Just kau kena putarkannya supaya jadi left spin. So, in the left spin, cara nak putarkannya adalah tukar macam ni and jadi right spin. So, it's easy guys. And kat tengah-tengah ni adalah besi and adalah lambang-lambang Illuminati yang kau tak sepatutnya tengok. Kau tak sepatutnya tahu. Kau tak sepatutnya ada dalam Beyblade ni. Tapi setelah maaf kenapa dibuat, kita tak kisahlah. So setelah kita ada Ring Brave. So Ring Brave ni memang kalau kau pakai ke combo attacking memang awesome. Memang cun. Memang TikTok. Ha, macam-macam lagi lah. So Ring Brave ni kalau kau tengok dia punya warna kuning ni, ataupun desa keluruhan ring ni adalah getah. And memang advantage untuk membuatkan Beyblade lain burst. So memang padu betul lah Ring Brave ni. Lagi-lagi kalau korang buat untuk combo yang gila attacking. Seterusnya kita ada Super King Chip tu stamina. Super King Chip tu stamina yang berbentuk triangle. Ini kan triangle ni macam tak ada apa-apa lah kau. Ya, triangle. Yeah, you know triangle, right? Yes, it's triangle. So, Chasey Snake, kita akan menggunakan Twista punya version sahaja supaya dia tak terlampau ber, right? And Chasey tu stamina ni boleh ke absorb mode and counter mode. But di video kali ni kita akan menggunakan counter mode supaya ia lebih attacking, ia lebih sedap, ia lebih cun, ia lebih sedap dan enak makan dia begitu rasa. Yeah, like that. Seterusnya kita ada Driver Quick Dash. So Driver Quick Dash ni adalah Driver Dash. And kalau kau tengok tip ni adalah rubber. But rubber dia ni agak keras sikit tau, dan taklah terlalu lembut sangat macam Driver Lord Achilles yang version rare tu kan.
WWE version apa benda saya tak ingat dah. And kalau korang tengok dekat luar Achilles tu sebenarnya driver dia lagi lembut. Sebab tu kalau korang tengok lagi agresif, lagi padu daripada channel Nazrin Ashraf ataupun brother Nazrin. So kalau korang nak tengok link in description below, insyaAllah saya letak, kalau saya tak letak sorry. So ya, quick dash dia juga memang padu lah untuk attacking punya type. Memang ya, nice. So apa lagi tunggu, jom kita pasangkan komponen-komponennya. So ambillah super king chip double loss, ambillah ring grip dan masukkannya, dan sparking, ambillah CC 2 stamina dan counter, dan sparking, ambillah driver quick dash dan masukkannya. Oh, taklah ketat mana, but so inilah dia brave dia bolos tu stamina quick dash. So apa lagi kita tunggu, nak tahu hebat ke tak, nak tahu power ke tak, nak tahu handsome baca so, ni Beyblade lah, nak tahu power ke tak, nak tahu powerful ke tak. So apa lagi kita tunggu, jom kita tengok test main dan test battle untuk combo subscriber yang telah diberikan oleh Wafiy official TV. Jadi jom, welcome to the test pin untuk combo yang telah diberikan oleh channel Wafiy Official TV, iaitu Brave Diabolos True Stamina Quick Dash. Cui tu pun bersih. Oh, kau nampak tak kelajuan Brave Diabolos tu? Sebab itulah drivernya dipanggil Quick Dash, sebab dia terlampau laju lah. Laju, bolehlah laju dia. And kalau kau tengok dia macam akan berputar di sekeliling stadium dan baru ketenggelangan, dan stamina dia sangat kurang ya. So kita akan buat rush kan. Cui tuan kusut. Wah, ambil. Hey, lagi agresif daripada kita buat flash loan tadi. And okay, not bad. Sekali driver rubber dia kena stadium. Ya, mengganas. Auto mengganas. So apa lagi kita tunggu, jom kita tengok test battle untuk Beyblade Brave Diabolos. Welcome to the test battle untuk combo subscriber kita, iaitu daripada channel Wafiy Official TV. So first battle, Beyblade Deck Dead apa? Brave Diabolos akan melawan dengan Beyblade Super Hyperion. Sweet one gusen. Oh, nampaknya Brave Diabolos dah mengganas. Oh, terlampau mengganas sampai tercampak dirinya ke luar stadium. So Super Hyperion menang dengan overfinish dengan cara ini tak disengajakan. Up next, Beyblade Diabolos akan melawan dengan Beyblade King Helios. Go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ha, ambil. Oh. Easy. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Nampak tak? Dia tendang King Helios dengan senang je. King Helios dah turun, dia tendang terus. Nampak tak? Dia tendang ke keluar stadium. So Brave Diabolos menang dengan over finish. Up next, Brave Diabolos akan melawan dengan Beyblade Rage Longinus. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Nani? Nampak tak? Masuk stadium terus tendang Rage Longinus keluar. Nampak tak dia bertahan guys? Nampak tak korang? Korang lihatlah kehebatan Brave Diabolos. So Brave Diabolos menang dengan over finish. Up next, Beyblade Brave Diabolos akan melawan dengan Variant Lucifer. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya Brave Lucifer. Nampaknya Variant Lucifer membunuh dirinya sendiri. So Brave Diabolos menang dengan over finish. Up next, Brave Diabolos akan melawankan dengan Beyblade Tempest Dragon. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ambil. Adakah dia dapat bertahan? Oh, nampaknya dia punya apa tu, sistem awakening tertutup dengan begitu mudah. Kau nampak tak? Dah tertutup dah tadi kan? And oh. So ia akan main pelawanan stamina. And siapa kena lebih tahan? And Tempest Dragon menang dengan over pula spin finish.
final battle Beyblade Abyss. Abyss apa benda? Beyblade Dead. Beyblade Brave Diabolos akan melawankan dengan Abyss Diabolos. Video kita super kincik Diabolos. 3, 2, 1, gosun. 3, 2, 1, gosun. Ambil. Oh, nampaknya Abyss Diabolos cuba untuk bertahan, guys. Dia cuba untuk bertahan. Sebab Abyss Diabolos ni memang dia punya pertahanan memang, ya, yeah, you know, cun lah. Memang mantap. Memang mantul, Pak Abu. So, nope. Oh, sorry, guys. So, ya, jom kita ulang lagi. 3, 2, 1, gosun. 3, 2, 1, gosun. Wow. Oi, kau nampak tak? Ketangkasan Beyblade Brave Diabolos dah terkena tak pasal masuk balik. Kau nampak tak kehebatan dia? So, okay, so any last words? I will do anything for the Abyss. Anything. Okay, siapa yang akan menang? And walaupun dia dah masuk balik tapi tak kalah, so Abyss Diabolos menang dengan spin finish. So that's of our test, punya test battle. So what do you think, guys, about Brave Diabolos? So that's all for our test spin and test battle untuk combo yang telah diberikan oleh channel Wafiy Official TV. So apa pandangan korang berkenaan combo ni? Bagi saya, combo ni memang terlampau OP. Memang dia dah OP sangat, but dia macam kalau dapat serangan awal-awal, ya, nasib bertuah kepada dia. Tapi kalau dia tak dapat serangan awal-awal, dia tak dapat contact Beyblade tu awal-awal, memang malang lah. So, combo ni memang sesuai lah untuk stadium yang macam biasa-biasa. Tapi kalau stadium 5G, saya rasa tak berapa sesuai. Sebab memang tak sesuai langsung. And combo ni, dia macam like, dia boleh bertahan daripada keluar kelengkang. Kalau kau tengok lah dia, banyak perlawanan yang sebenarnya dia boleh kalah dengan over finish. But dia dapat tahan sebabkan driver rubber dia tu yang memang, ya, memang bagus. So, apa yang korang berkenaan combo ni? Adakah hebat ataupun lemah? So, komen di bawah. So, sampai di sini lah untuk video hari ni. If kau suka video ni, pasti kau like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk subscribe saya dan masuk bawah Gaming Studio. Link in description below. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafiy Official TV. Link in description below. Dan jangan lupa untuk follow IG Wafiy Official TV. Wafiy underscore official underscore TV, tak silap saya. Dan jangan lupa juga untuk follow Shopee Wafiy Official TV, iaitu Shopee underscore 82. So, Assalamualaikum, bye guys.